Selanjutnya, kita akan memasukkan skrip pada file server.js. Kita buka kembali, kita lihat errornya. Bagian tabel di list. Bagian ini, perhatikan, posisi template ini sangat mempengaruhi. Jadi dia kalau ini posisinya seperti ini salah. Jadi saya blok posisi TR ini harus lurus dengan TH. Jadi saat kalian buat, kalian harus pastikan posisi tabelnya harus seperti ini. Posisi tabelnya seperti ini. Kalau tidak sesuai maka tidak jadi nanti. Saya simpan. Coba kita jalankan, kita kontrol C dulu. Terus di bagian sini, oke, kita running lagi. Servernya sudah aktif, kita buka kembali sih, kita reload. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, ini untuk display data. Saya tunjukkan ulang scriptnya secara lengkap, yaitu yang script yang berhubungan dengan ini ada dua, yaitu yang pertama list. Nah, list ini scriptnya seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik posisinya. Jika posisinya keliru, maka dia akan error. Kemudian, file yang kedua yang mempengaruhi adalah di server. Kita klik di server. Nah, yang ini saya tutup. Server. Saya buka dari atas ini. Posisinya seperti ini, harap dilihat baik-baik. Ya, scriptnya seperti ini. Jadi dua file ini yang mempengaruhi untuk fungsi display data.